Hi guys, welcome to my YouTube channel Didi Rarazak Darsono. Yay! Wow! Sebelum nonton video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa share di media sosial yang kalian punya. Oke. Okay. Hi guys, hari ini aku mau ke Siwa dan ke Samudra Ancol. Panas banget guys, alhamdulillah. Sekarang kita mau main ke SeaWorld dulu, baru ke Samudra Ancol. Hey, so hot with Nailang. Hey Nailang, let's go. Panas banget, alhamdulillah. Lagi rame nih guys. Mereka pulang, kita datang. Aku senang banget sih guys. Kalau kalian mau beli tiketnya, yang penasaran ada di video ini ya guys. Nanti aku lampirin. Yummy. Di sini kita bisa melihat berbagai macam ikan-ikan yang harus kita lestarikan nih guys. Pokoknya cocok banget deh, ini tuh wisata bareng bestie atau keluarga. Kalau mau sendirian juga enak kok. Oke. Nah, kalau ini namanya Car Aquarium nih guys. Ini adalah salah satu spot di SeaWorld Ancol yang unik banget. Terdapat banyak sekali ikan pelangi atau Osmani Rainbow Fish di dalam mobil. Kapan lagi coba ngelihat akuarium ada di dalam mobil? Unik banget kan guys? Harus kesini sih kalian. Nah, kalau ini adalah Shark Aquarium. Di Shark Aquarium terdapat berbagai jenis ikan hiu nih guys. Ada hiu sirip hitam, hiu pari barongsai, hiu kepala martil, dan masih banyak lainnya. Di sini juga terdapat pertunjukan live feeding shark guys, alias pemberian makan hiu secara langsung setiap hari jam 14.30 ya. Nah, sekarang aku mau ke Truck Aquarium. Ini adalah wahana terbaru di SeaWorld Ancol yang menawarkan petualangan baru bagi para pengunjungnya nih. Pokoknya keren banget ya guys. Bisa foto-foto estetik nih di sini. Aduh, cantik banget. Betah dan gak ngebosenin karena ikan-ikannya tuh lucu-lucu, gemes-gemes. Pengen bawa pulang nih rasanya. Nah, sekarang kita mau masuk ke jellyfish, tapi di depannya nih ada tengkoraknya si ikan pari. Gemes banget ya guys. Tuh, di situ dijelasin juga nih, ini adalah pari mas giant nih guys. Lengkap banget ya, pokoknya kan harus kesini ya. Aku suka banget sih di jellyfish ini karena estetik, apalagi jellyfish pair ini menerapkan konsep glowing in the dark. Terus juga langit-langit di ruangan ini dihiasi oleh ornamen berbentuk ubur-ubur yang terbuat dari sampah plastik untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya sampah plastik. Nah, kalau ini ubur-uburnya nih guys, cantik-cantik banget kan? Aku salfok banget sih sama moon jellyfish yang berwarna transparan ini.
karena disoroti dari warna langit-langit, warna-warni, jadi kesannya si jellyfish ini tuh berwarna ya guys. Padahal aslinya mah moon jellyfish ini transparan. Bagus banget. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu, akuarium Antasena Tunnel. Ini adalah akuarium raksasa yang menampung hingga 5 juta liter air laut nih guys, serta ratusan jenis biota yang ada di dalamnya. Selesai sudah di Sea World, sekarang kita mau ke samudra. Udah ganti baju juga. It's so very hot guys. Panas banget. Alhamdulillah. Next, kita mau ke samudra. Sudah sampai di samudra. Terakhir ke Ancol tuh kayaknya udah, enggak sih, 3 bulan lalu. Sekarang ke Ancol lagi. Oke guys, sekarang kita udah ada di samudra. Let's go! Ini foto video gitu. Aduh ya Allah. Wow. Sekarang kita mau lihat pertunjukan lumba-lumba. Yeay, happy me. Let's go. Alhamdulillah. Dengan satwa terbaru kami yang didatangkan langsung dari Australia, teman-teman, ya. Satwanya alpaka. Jadi terakhir ada lagi guys, baik, terakhir ada lagi nanti. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang pertama untuk mereka lumba-lumba di sana, teman-teman. Apin sudah dengan kamu lumba-lumba berjenis hidung botol Indo-Pasifik botol of Dolphin tersiup adonis untuk bahasa Latinnya. Dan mereka mencapai 2,5 meter dengan berat badan maksimal 120 kg.
Jadi lumba-lumba bukan ikan, lumba-lumba adalah hewan mamalia. Dan pastinya mereka tidak akan tampil sendiri, mereka akan tampil didampingi langsung beberapa orang sahabatnya. Kita nantikan kehadiran dari sahabat lumba-lumba. Oke, baiklah saudara diri teman-teman semuanya, terima kasih atas semangatnya ya. Langsung saja kita berkenalan dengan dua orang sahabat lumba-lumba yang ada di depan sana. Dari sisi sebelah kiri di sana ada pemuda kelahiran. Namanya Kak Andi Matamoto. Halo Kak Andi. Lagi didampingi oleh sahabatnya pemuda kelahiran Bandung Jawa Barat, tempatnya di pertunjukan nanti. Selamat siang Kak Andi, Kak Gali. How are you? Baik saudara-saudari teman-teman semuanya, ini dia dua ikan lumba-lumba berbeda hidung botol. Jadi jenisnya lumba-lumba hidung botol, namun bukan hidungnya yang seperti botol, melainkan mulutnya lumba. Oke, kali ini kita bahas sebagian tubuh lumba-lumba ada apa saja ya. Dolphin morfologi, jadi di belakang sana ada ekornya, di atas tubuhnya itu ada sirip punggung atau dorsal fin. Biasanya yang bawa habis itu pelatihnya. Oh bukan ya. Hanya ikan laut segar, berduri lunak, diantaranya ada ikan layang, ikan kembung, ikan banjar. Jeng, penontonnya boleh disapa. Maju-maju yang di depan, maju kayak harinya tuh. Kenalan langsung sama lumba-lumbanya. Ayo cepat-cepat ya. Hari aku mama, you can touch the dolphin. Hei sudah cukup hei. Hei hentikan hei. Aduh lumba-lumbanya masih mau goyang aja kan Andi. Teman-teman boleh berikan tepuk tangan. Yang pegang handphone kamera jangan sampai nggak dapat foto dan videonya ya. Ayo makan dia, Roy. Perhatikan, ada mulai dia pada. Nice, wadidaw, luar biasa. Saatnya katakan sempurna. Teman-teman itu single deh. Terima kasih.
Kalau kalah, waduh, bisa berwakilnya kak ya? Jangan. Kemudian juga apa?